wabarakatuh. Nama saya Haris Warganyawan dari kelas biologi B 2019. Akan mewawancara untuk proyek bisnis dengan Pak Solihin. Ya Pak. Untuk modal investasi awal untuk bisnis ini Pak, itu berapa Pak? Dan digunakan untuk apa saja? Semua itu 5 juta. Rombong sama peralatan, terus alat-alat ini masak. Oke, 5 juta nanti. Ini 5 juta itu untuk bahan sama alat aja kan? Enggak, semua alat sama rombong. Terus kenapa Bapak memilih untuk membuka usaha di bidang ini Pak? Ya, biar anak dari istri saya dan anaknya. Keluarga lah. Kita nggak ada yang lain seperti itu. Oh, pertama udah kerja di pabrik di sana. Itulah yang mencukupi. Alhamdulillah kerja di sana. Ada penghasilannya apa ya? Iya mas. Terus awalnya, apakah ada keahlian khusus pak untuk membuka bisnis ini? Ya mungkin ini bisnis ini khusus nggak ada lagi. Ada lagi yang mungkin aja berarti. Alhamdulillah. Lalu bahan apa saja yang digunakan untuk bisnis ini Pak? Pertama ikan, terus kanji, terigu, terus ya alat-alat buat bahan mesinnya Pak. Kayak micin, garam, gula, kacang. Ya. apakah bisnis ini menjamin Pak? Untuk keuntungan Bapak? Jalan bulan enggak. Bagaimana strategi Bapak dalam penjualannya Pak? Ya strateginya ya. Enggak ada strategi. Yang penting ciri khasnya ini rasa gitu. Ya itu tergantung konsumen lah. Ya kalau rasanya enak ya pasti konsumen. Ya gitu. Untuk konsumen dari kalangan mana saja Pak? Mungkin kalangan dari kelas ke bawah bisa, ke bawah kita bisa juga. Semua berarti semua. Ya? Semua bisa. Bisa. Lalu selama membuka bisnis ini Pak, tantangan apa saja yang pernah Bapak alami Pak dalam menjalankan usaha ini Pak? Waktu PKL di Kebon Rojo, kaki lima, nah itu yang kan dulu mantal di sana di Kebon Rojo, terus biasalah dobra gitu, terus udah di keramik cara halus ngusirnya, jadi ya terpaksa berkeliling sih. Tadinya mangkal dari makan, tapi ya dari pagi sampai sore nggak habis lah, jadi nggak sampai malam sampai sore. Habis dagangan terus balik ya. Ya. Itu. Lalu prospek bisnisnya Pak bagaimana Pak? Ya alhamdulillah, prospeknya lumayan. Ya pertanyaan terakhir Pak, berapa omset bisnis ini untuk per hari Pak dan per bulannya kira-kira? Per hari untuk satu rombong ini saya gitu ya. Ya. Kalau habis itu hampir 900 kalau dapatnya. Ya paling minim 800. Tapi kalau habis 900 ya keuntungannya alhamdulillah sudah 200-200. Untuk konsep per bulannya Pak? Bulan paling sekitar 5 juta lah. Oh buat modal lagi ya 5 juta ya. Oh iya ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak.